adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak berjalan dalam pergumulan orang pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan hasil dan padang, dan menghasilkan buahnya.